Pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo akan mendorong Duta Besar Indonesia mempromosikan produk lokal ke luar negeri. Hal ini disampaikan Ganjar saat berkampanye di Ngawi, Jawa Timur. Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengunjungi pabrik sepatu di Ngawi, Jawa Timur. Ganjar diajak berkeliling dan melihat dari dekat proses pembuatan sepatu lokal dengan pangsa pasar ke luar negeri. Di hadapan karyawan pabrik sepatu, Ganjar berjanji bila terpilih menjadi presiden akan mendorong Duta Besar Indonesia mempromosikan produk lokal ke luar negeri. Ganjar juga akan mendorong kebijakan pemberian insentif dan kemudahan bisnis bagi perusahaan yang memiliki aktivitas ekonomi tinggi. Perlu perhatian kepada industri yang sudah berjalan. Perlu insentif, perlu kemudahan, ya, perlu dibantu pemasaran di luar. Maka kenapa pada saat debat kemarin kita minta agar para duta besar itu menjadi fasilitator, ya, marketer, gitu kan. Sehingga beberapa negara di luar sana yang membutuhkan katakan produksi alas kaki seperti yang ada di pabrik ini bisa kita dorong. Umpama kapasitas turun, di lobby. Maka ini perlu bantuan-bantuan yang bisa diberikan, karena ini menyerap tenaga kerja lumayan padat karya, ya Pak, ya. Cukup.